Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. My name is Adita Andini. How are you today? I hope you will always be healthy and stay enthusiastic in this learning time, right? In this video, we are going to study about second law of thermodynamics and entropy. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran dan kemudahan dalam memahami materi pada pertemuan kali ini. Amin. Kali ini kita akan membahas subbab hukum kedua termodinamika dan bagaimana aplikasinya dalam mesin kalor, mesin pendingin, dan juga nanti akan dibahas mengenai entropi. Nah, kita sudah belajar nih pada video sebelumnya mengenai hukum satu termodinamika yang berkaitan erat dengan apa? Ada yang masih ingat? Nah, betul. Perlu diingat kembali bahwa hukum satu termodinamika itu berkaitan erat dengan hukum kekekalan energi. Nah, sebelum memasuki materi kita pada hari ini, yuk simak terlebih dahulu video berikut. Setelah melihat video tadi, tahu nggak sih kenapa balon yang tidak diisi air lebih cepat meledak dibandingkan dengan yang diisi air? Nah, untuk mengetahui jawabannya, sebaiknya simak dulu yuk penjelasan materi pada hari ini. Nah, sekarang kita akan lihat terlebih dahulu bunyi dari hukum 2 termodinamika, yaitu kalor secara spontan mengalir dari suhu tinggi ke suhu rendah dan tidak sebaliknya. Jadi pada intinya, aliran kalor itu memiliki arah dan tidak reversible atau tidak berjalan sebaliknya. Nah, sebagai contoh, di sini ada beruang kutub yang berbaring di salju. Nah, kalor dari beruang itu mengalir ke salju sehingga dapat mencairkan salju. Tetapi beruang itu tidak dapat mengambil kalor dari salju untuk menghangatkan tubuhnya. Lalu contoh berikutnya itu ada gelas yang pecah. Nah, serpihan kaca tersebut tidak dapat membentuk gelas hingga utuh seperti semula. Nah, ini merupakan sebuah proses non-reversible atau biasa disebut irreversible. Nah, lalu bagaimana pengaplikasian hukum kedua termodinamika dalam mesin kalor? Nah, sebelumnya mesin kalor itu adalah mesin yang memanfaatkan aliran kalor dari suhu tinggi ke suhu rendah. Nah, sekarang coba perhatikan gambar di samping ini. Nah, di sini ada reservoir suhu tinggi dan ada reservoir suhu rendah. Nah, karena ada perbedaan suhu ini, maka akan ada kalor yang mengalir dari suhu tinggi ke suhu rendah. Jadi misalkan dari suhu tinggi itu mengalir kalor Q1. Nah, kemudian Q1 akan mengalir ke reservoir suhu rendah. Tetapi dengan mesin kalor, kita akan mengolahnya dari Q1 ini, sebagian akan menjadi usaha dan sebagian lagi akan dibuang menjadi ini Q2. Nah, ini adalah prinsip dari mesin kalor.
Nah, sehingga kita bisa lihat di sini seberapa baik mesin kalor itu bekerja. Nah, disebut sebagai efisiensi dari mesin kalor. Nah, efisiensi ini dilambangkan sebagai eta. Dapat ditulis seperti ini. Nah, mesin kalor ini bekerja sebagai satu siklus, yang artinya tidak adanya perubahan energi dalam alias delta U sama dengan 0. Nah, artinya pada hukum satu termodinamika, jika kalian ingat yang sebelumnya, itu kan delta U sama dengan Qi min W sama dengan 0. Nah, Qi-nya itu adalah selisih dari kalor masukan atau Qi1 dikurangi kalor yang dibuang atau Qi2 sama dengan W. Sehingga kita akan masukkan di sini efisiensi mesin kalornya, itu jadinya eta sama dengan W-nya kita ubah menjadi Qi1 min Qi2 per Qi1. Atau bisa juga ditulis eta sama dengan 1 min Qi2 per Qi1. Nah, di sini ada contoh dari mesin kalor. Nah, jika sebuah mesin kalor mempunyai efisiensi 25% dan kehilangan 2700 joule pada proses pembuangan, berapakah usaha yang dikerjakan mesin? Nah, pertama kita tulis dulu apa yang diketahuinya. Nah, yang diketahui di sini ada efisiensi. Nah, efisiensinya itu sama dengan 25%. Nah, lalu ada Qi2. Qi2-nya sama dengan 2700 joule. Yang ditanyakan adalah usahanya atau W. Lalu penyelesaiannya, masukin rumusnya itu ada efisiensi atau eta sama dengan W per Qi1, atau bisa juga 1 min Qi2 per Qi1. Nah, tinggal dimasukin aja efisiensinya itu 25% sama dengan 1 min 2700 per Qi1. Nah, berarti 0,25 sama dengan 1 min 2700 dibagi Qi1. Nah, ini kan tinggal dipindah, berarti 1 dikurangi 0,25 itu jadi 0,75 sama dengan 2700 dibagi Qi1. Jadi Qi1-nya itu sama dengan 2700 per 0,75 sama dengan 3600 joule. Nah, tadi kan yang ditanyakan itu W. Nah, ini Qi1-nya udah didapat, berarti W-nya itu sama dengan, kan di sebelumnya tadi udah dijelasin juga, W itu bisa dicari dengan Qi1 dikurangin Qi2. Jadi tinggal masukin sama dengan 3600 dikurangin 2700, jadi didapat 900 joule. Jadi usaha yang dikerjakan mesin itu adalah 900 joule. Nah, selanjutnya ada pengaplikasian dari hukum kedua termodinamika dalam mesin pendingin. Nah, bagaimana prinsip kerja dari mesin pendingin? Nah, sebelumnya mesin pendingin ini adalah mesin yang membutuhkan usaha atau W untuk mengambil kalor Qi2 dari reservoir suhu rendah T2 untuk dibuang menjadi Qi1 ke reservoir suhu tinggi T1. Nah, sekarang coba perhatikan gambar di samping. Nah, jadi di sini ada reservoir suhu tinggi T1 dan ada reservoir suhu rendah T2. Nah, kita pakai mesin pendingin, lalu kita berikan usaha sebesar W untuk menyerap kalor Qi2 dari reservoir suhu rendah dengan bantuan usaha W tentunya. Kemudian dibuang ke reservoir suhu tinggi atau T1. Berapa baik mesin pendingin itu dapat bekerja dapat diukur dengan suatu variabel yang disebut sebagai CP atau koefisien performansi, atau bisa juga dilambangkan KP.
Nah, ini adalah besaran yang mengukur seberapa baik mesin pendingin itu bekerja. Nah, CP itu bisa dirumuskan sebagai seberapa banyak kalor yang diserap dibagi usaha yang diperlukan untuk menggerakkan mesin, atau dapat dituliskan seperti ini, CP sama dengan Q2 per W. Nah, kita lihat mesin pendingin ini bekerja pada satu siklus. Nah, berarti dia berlaku hukum kekekalan energi. Nah, maka berlaku delta U sama dengan 0. Nah, ini artinya tidak ada perubahan energi dalam dalam proses satu siklus. Nah, itu berarti ditulisnya ini ya, satu siklusnya itu delta U sama dengan 0. Nah, di sini berarti bisa dijabarin lagi, itu Q min W sama dengan 0, ya kan? Nah, Q-nya itu sama dengan W. Nah, bisa juga berarti Q1 dikurangin Q2 sama dengan W. Nah, tinggal dibalik aja, berarti W ditambah Q2 sama dengan Q1, atau W sama dengan Q1 min Q2. Sehingga rumus CP ini bisa kita tuliskan sebagai CP sama dengan Q2 per Q1 min Q2. Jadi ini rumus kedua untuk koefisien performansi dari mesin pendingin. Nah, bagaimana jika pada mesin pendingin yang ideal? Nah, mesin pendingin ideal yaitu yang berlaku kalau mesin pendingin ideal yang paling maksimum efisiensinya. Berarti dia akan berlaku perbandingan kalor Q2 per Q1 akan sama dengan perbandingan suhunya, yaitu T2 per T1. Nah, ini berlaku jika mesinnya itu ideal. Nah, sehingga rumus dari CP ini kita bisa juga tuliskan lagi rumus ketiganya, tapi ini untuk yang ideal, yaitu CP sama dengan T2 per T1 min T2. Nah, selanjutnya di sini ada contoh soal untuk mesin pendingin. Nah, pada sebuah kulkas mempunyai suhu terendah di dalam freezer, yaitu minus 12 derajat Celcius, dengan suhu di luar kulkas 27 derajat Celcius. Nah, besar koefisien performansi kulkas tersebut adalah, nah, yang pertama tulis dulu yang diketahuinya, yaitu ada yang suhu tingginya, yaitu 27 derajat Celcius. Berarti diubah ke Kelvin. Jadi 27 ditambah 273. Jadi 300 Kelvin. Lalu T2-nya itu sama dengan minus 12 derajat Celcius. Jadi minus 12 ditambah 273. Jadinya 261 Kelvin. Yang ditanyakan itu adalah CP-nya, koefisien performansinya. Sehingga CP atau KP sama dengan T2 per T1 min T2 sama dengan 261 per 300 dikurangin 261 sama dengan 261 dibagi 39. Hasilnya adalah 7. Nah, yang selanjutnya itu ada entropi. Nah, entropi ini biasa dilambangkan dengan S. Nah, entropi itu adalah ukuran ketidakteraturan suatu sistem. Nah, semakin besar ketidakteraturan, semakin besar entropinya. Nah, ketidakteraturan itu sangat berkaitan dengan kemungkinan perubahan keadaan.
Nah, jika sistem menjadi lebih tidak teratur, maka nilai dari delta S-nya itu adalah positif. Nah, jadi secara matematis, delta S itu dapat dituliskan delta S sama dengan S akhir dikurangi S awal. Nah, satuan yang umum digunakan untuk entropi itu adalah joule. Nah, hukum kedua termodinamika itu didasarkan pada entropi dan menyatakan bahwa entropi itu selalu bertambah menuju maksimal. Nah, ini menyimpulkan bahwa semua perubahan fisika dan kimia itu melibatkan peningkatan entropi secara keseluruhan. Nah, perubahan entropi ini dapat dinyatakan sebagai berikut, yaitu delta S sama dengan Q per T. Nah, lalu yang selanjutnya ada contoh soal dari entropi. Nah, suatu sistem menyerap kalor sebesar 60 kilojoule pada suhu 27 derajat Celcius. Berapakah perubahan entropi sistem tersebut? Nah, tulis yang diketahuinya terlebih dahulu. Berarti Q sama dengan 60 kilojoule atau diubah menjadi 60 ribu joule. Lalu T sama dengan 27 derajat Celcius diubah ke Kelvin, itu jadinya 300 Kelvin. Nah, yang ditanyakan itu adalah perubahan entropinya atau delta S-nya. Sehingga tinggal dimasukkan delta S sama dengan Q per T. Jadi 60.000 dibagi 300. Jadi hasilnya 200 joule per K. Nah, maka besar perubahan entropinya adalah 200 joule per K. Nah, di sini ada soal kuis. Silakan kalian kerjakan dalam waktu 10 menit, lalu dikumpulkan melalui email yang sudah diberikan melalui grup WhatsApp. Nah, kesimpulan dalam pembelajaran ini, jadi kalor itu secara spontan mengalir dari suhu tinggi ke suhu rendah dan tidak sebaliknya. Nah, lalu hukum kedua termodinamika didasarkan pada prinsip dan menyatakan bahwa entropi itu selalu bertambah menuju maksimal. Nah, tadi kan di awal pembelajaran ditampilkan video mengenai balon yang diletakkan di atas lilin. Nah, itu kenapa sih balon yang diisi air itu tidak meledak? Nah, alasannya yang pertama itu pada balon yang tidak diisi air. Nah, panas dari lilin itu dipindahkan ke udara di dalam balon. Nah, ini menyebabkan udaranya itu menjadi semakin mengembang dan balon itu meledak hanya dalam beberapa detik. Nah, untuk balon yang diisi air, nah, panasnya itu, panas dari si lilinnya itu dipindahkan ke air karena air itu merupakan konduktor panas yang baik. Nah, air yang paling dekat dengan nyala api itu memanas dan mulai menaik, ya kan? Nah, air yang lebih dingin itu menyerap lebih banyak panas dan prosesnya berulang. Nah, itu biasa kita kenal juga dengan proses konveksi. Nah, karena proses konveksi inilah sehingga balon tidak meledak. Nah, mungkin bisa meledak tetapi memerlukan waktu yang lebih lama gitu. Nah, terakhir di sini ada tugas latihan soal untuk memperdalam pemahaman kalian mengenai hukum kedua termodinamika dan entropi. Nah, batas waktu pengumpulannya yaitu seminggu dari pemberian tugas. Nah, kemudian jangan lupa pertemuan berikutnya akan menjelaskan mengenai gelombang mekanik.
Maka sebelum itu kalian diharapkan sudah membaca terlebih dahulu tentang materi tersebut. Maybe that's enough for the lesson this time. Let's close today's lessons by saying hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Well, keep up the enthusiasm for all of you. If there are wrong words and deficiencies in learning this time, I'm sorry. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.